Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran bahasa Arab kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita kali ini yaitu ismun nakirah wal ma'rifah. Isim nakirah dan isim ma'rifah. Berikut ini adalah pembahasan kita pada hari ini. Perhatikan dan dengarkan dengan baik. Dari pengertiannya, isim nakirah ia ismun yadullu ala syai'in ghairi mu'ayyan. Isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Al-ma'rifah hiya ismun yadullu ala syai'in mu'ayyan. Isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu dalam artian makna tertentu. Dalam ilmu sharaf, isim terbagi dalam beberapa macam. Dilihat dari persamaannya, terbagi menjadi isim nakirah dan isim ma'rifah. Yang pertama, isim nakirah atau indefinitive adalah setiap isim yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan atau makna umum. Isim nakirah adalah isim yang masih umum atau global. Kata benda yang mana, yang seperti apa, terdapat di mana, kegunaannya siapa, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa mengindikasikan benda tersebut sebab maknanya umum atau global. Selanjutnya, kita akan membahas tanda-tanda isim nakirah. Yang pertama, isim nakirah tidak dimasuki oleh alif lam. Yang kedua, dalam cara pengucapan artikulasi dipengaruhi oleh huruf awal dari isim nakirah tersebut. Yang ketiga, isim nakirah dalam penulisannya pada umumnya diakhiri dengan tanda tanwin. Keempat, pengucapan isim nakirah diakhiri dengan bunyi an, in, un. Contoh kalimat isim nakirah, qara'tu kitaban. Kitaban sebagai isim nakirah. Kunu fi masjid. Masjid sebagai isim nakirah. Pembahasan kita yang kedua yaitu ismul ma'rifah. Isim ma'rifah yaitu setiap isim yang menunjukkan makna tertentu atau makna khusus. Apa saja pembagian isim ma'rifah? Mari kita lihat. Yang pertama, ditambah dengan alif lam di awal kata. Yang kedua, diidhofatkan atau dibuat frase. Yang ketiga, isim alam. Yang keempat, isim domir. Yang kelima, isim isyarah. Dan yang terakhir, isim mausul. Contoh-contoh isim ma'rifah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini.